أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Surau Fatur Rahman, seterusnya pemimpin-pemimpin, pemimpin masyarakat di semua peringkat yang kesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Sebab selama ni kita dah berapa tahun kan? Dah berapa tahun kita kita tak sangka lah kan dapat berhimpun macam ni lagi kan? Kejap-kejap kan PKP jap lockdown kan? Lepas tu PKPB pula, PKPD kan, macam-macam lah kan? Lepas tu PPN pula kan? Pemulihan fasa 1, fasa 2, fasa 4. Nah, dah sampai fasa ompek tu pula, macam nak jadi PKP lah balik kan, so, kan? Macam lombu keluar kandang lah kan, macam tak pernah dapat, macam tak dapat lah, tak dapat tanah kan. Ui, seronok tu kan. Tapi yang paling penting, kita dapat kembali ke rumah Allah ni, tu yang paling penting kan. Nah, orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz semayang jarak-jarak, semayang jarak-jarak ni kenapa? Kenapa tak rapat kan? Yang bertanya tu semua tak kesurau. Kan yang bertanya yang heboh ni tu, kenapa tak semayang rapat-rapat ni? Ramai yang tak kesurau, tak main tak masjid. Kan rindu nak pergi rumah Allah kan. Tapi itulah, malam ini topik yang sangat baik, sangat sesuai kan, iaitu mencari kebahagiaan abadi. Semua orang dah tahu lah kan kebahagiaan abadi ni. Kan orang kata kebahagiaan yang bukan sementara sifat dia, kebahagiaan yang sifatnya yang kita nak kecapi tu, kebahagiaan yang abadi tu makna semua orang dah jawab dalam hati dia, dunia dan akhirat semua dah tahu. Okay, kalau tanya jawab ya, selesailah ceramah malam ni, tentulah semua dah tahu kan. Cuma tinggal lagi kita sering bertanya pada diri kita, apa yang ingin kita capai dalam hidup ni? Walaupun pelbagai kejayaan yang telah dikecapi, masih timbul persoalan, apakah kejayaan yang paling tinggi dan paling kemuncak yang perlu kita capai? Soalan dia. Kok dah banyak duit, tak cukup tak? Ya cukup banyak lagi. Kan? Itu sebab Nabi khabar apa? Nabi beritahu apa? Dia kata, anak-anak Adam ni, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup selagi mana tanah itu tidak memenuhi muka dan mulut itu. Maknanya dah masuk dalam kubur lah. Selagi itulah. Kan? Duit berapa banyak? Rumah tak ya cukup besar lagi. Tambah dapur, tambah itu, tambah ini. Itu sebab dia beli kek Putrajaya ni, kek sini. Kek apartmentnya. Tak ada heboh nak tambah apa lagi. Nak extend lagi, nak lebarkan sampai ke apa, macam mana nak buat tu? Kena banyak belanja tu kan? Memadai lah dengan apa yang ada. Kan? Kereta tukar daripada kaci bertambah besar, bertambah lebar. Bertambah besar, bertambah lebar. Sudah lori bawa mana? Kan? Tak cukup besar lagi kan? Motor makin lama makin marak, makin azab tengok bawa motor tu. Makin lebar.
Orang elok relax buat macam ni, dia macam ni lah buat. Sian nampak. Nampak tak kan? Makna tak pernah selesai keinginan manusia ni. Tetapi adakah bahagia? Tu sebab anak-anak kita ni jangan diajar tentang kaya. Sebab jangan ajar tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Sebab akhirnya anak-anak kita besok tak akan menilai semua benda dengan harganya. Dia akan nilainya dengan kebahagiaan. Sudah hai bila dah duduk Putrajaya 2 tahun terkurung, teringat nak balik kampung. Walau macam manalah dia buat konsep garden city. Siap pokok laman yang pohonan hijau dan melambai. Kan Kek Putrajaya tak sama dengan kita balik kampung kita kan. Biarlah pokok tu pelopak dah mati pun tak apa. Tetap nak balik kampung. Macam tu lah. Maknanya tak bahagia jugalah. Duit banyak, kereta besar, aircon ni menabut. Kan, sajuk tu, mengelatuk dia sajuknya. Sajuk tu, tak bahagia kat lagi. Ada lagi, apa lagi aku nak cari ni, apa lagi aku nak cari. Tu kalau kita tengok orang barat kan, orang yang tak, orang ni, yang bukan Islam ni lah. Dia nak bahagia, dia wujudkan taman tema. Dia pergi timpak tu, dia naiklah roller coaster tu, dia naik ni. Kejap laju, kejap perlahan, kejap laju, kejap perlahan. Lepas tu naik pula ni. Kolak-kolak-kolak balik, dah poning dia balik. Tak payah selesai kan. Ada lah yang mati kat situ, tu lagi satu hal. Banji jumping kan tak ada kerja tu. Yang meloncek daripada jambatan setinggi-tinggi tu kan. Ada yang terjun lupa lah ikat kaki. Tu semua lah tu kan. Jadi apakah kita telah mencapainya ataupun belum? Maka pada malam ini kita berkongsi untuk merenung apa yang dikatakan sebagai mencapai kebahagiaan abadi itu, mencari kebahagiaan abadi itu menurut apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya iaitu Al-Iktisad fil Al-Iktiqad. Apa tulisannya? Dia kata perkara yang terpenting bagi sekalian makhluk ialah untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan yang berkekalan di sana. Untuk tujuan itulah para nabi datang membawa perkhabaran yang memberitahu manusia bahawa mereka sekaliannya adalah makhluk ciptaan Allah dan bagi Allah ada hak-hak dan tanggungjawab yang mesti mereka tunaikan semasa hayat mereka di dunia ini. Barulah mereka akan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan selamat dari kebinasaan di sana. Hak dan tanggungjawab itu merangkumi perbuatan dan tindak tanduk mereka, percakapan dan tutur kata mereka serta akidah atau pegangan hati mereka. Dalam erti kata lain, hak dan tanggungjawab manusia kepada Allah ada yang berkaitan dengan hati, sanubari, dhamir, ada juga yang berkait dengan anggota tubuh, ada juga yang berkaitan dengan lisan. Sesiapa yang lidahnya tidak bertutur dengan perkataan yang benar, dalam hati sanubarinya tidak tersimpan akidah yang benar dan anggota tubuhnya tidak dihias dengan amal soleh, dia sedang menuju ke neraka dan kesudahannya ialah binasa. Nah, jelas tu. Tu yang Imam Al-Ghazali beritahu kita. Dalam pesanan Imam Al-Ghazali ini memberi panduan kepada kita bagaimana untuk hidup di atas muka bumi ini, di dunia ini dengan kehidupan yang boleh membahagiakan kita di kemudian hari nanti. Itu Imam Ghazali beritahu kita. Pertama, dia ajar kita tentang tujuan hidup. Dia macam, saya selalu bagi analogi ni, gambaran ni, macam kita beli telefon. Macam kita beli handphone kan. Bila beli handphone, keluarkan daripada kotak tu kan, kita dah pasang screen protector, dah ada casing, dah ada dah punya housing. Housing lah, ada lagi ke housing? Tak ada dah. Casing lah. Lama waktu tu casing lagi. Jadi bila dah ada tu, benda pertama lepas kita on handphone tu, benda pertama yang kita akan godek hari pertama adalah setting. Volume nak macam mana, screen saver dia, wallpaper dia letak gambar apa, ringtone ni macam mana, kalau message masuk bunyi apa. Lepas tu setting pula azan bunyi. Kan, azan subuh tu tambah dia buat kuat sikit. Alarm yang kena bunyi lagu apa, biar dia terjaga tak peranjat pagi tu. Kan, semua dia setting. Tapi setting ni usik hari-hari tak? Tak. Hari pertama yang kita usik. Kita usik sebab lepas tu kita akan ikutlah apa yang kita dah settingkan tu. Tiba-tiba dalam pertengahan baru 2-3 bulan pakai, tiba-tiba kelabu pula handphone tu.
Apa lah kono skrin ni gelap ni? Kita usik balik setting tu, togangkan balik. Maknanya perbetulkan balik niat tujuan hidup kita teh dunia ni. Macam tu lah. Hidup kita ni pun nak setting. So kalau kita rasa dah lari arah tuju, betulkan balik setting tu. Betulkan. Dan Nabi kata, sesungguhnya anak-anak Adam ni apa dia? Sesungguhnya manusia tu apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Itu saja. Memang kita berdosa. Ini tahniah lah. Sebab dalam kita berdosa tu kita pilih datang ke surau Fathur Rahman. Itulah tempat yang paling baik sekali. Kalau kita menjagakan, kata Abu Said Al-Samarkandi, Abu Lait Al-Samarkandi kata, tanda kita takut pada Allah ni 7 perkara. Pertama, terlihat pada lisannya, cakap yang elok-elok. Kan tadi tutur kata tadi sebut kan? Cakap yang elok-elok. Mata pandang yang baik-baik. Hati pun bersangka baik. Hati tak ada nak dongki, tak ada yang nak mengonorkan orang, nak naya orang, tak ada. Kemudian terlihat pada perut dia. Perut dia tidak menelan, tak memakan benda-benda yang haram. Kemudian kaki dia tidak melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tangan dia, yang keenam, tangan dia sentiasa buat perbuatan-perbuatan yang baik, bersedekah, tolong orang dan sebagainya. Dan yang ketujuh, menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Yang langkah kaki itu, tu kita pilih melangkah ke surau Fathur Rahman. Bayangkan, antara satu masa ke satu masa kita datang. Kan, orang tu kan kita tengok macam mana 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nak pergi masjid dia. Kalau kek Putrajaya, kek Prisin sebelah ni, dia nak datang kat surau Fathur Rahman ni. Bila dia balik kampung ni, atau dia pergi rumah kawan ni, Kenduri ke, mesti tanya, masjid jauh tak dari sini? Tanya kat masjid. Dia tak nak semayang kat orang, nak cari masjid juga, hati terpaut pada masjid. Kan? Contohlah. Jadi makna kata, bertahniah saya kata tadi, sebab kita memilih berada di rumah Allah. Kan? Contohlah kan, Allah Ta'ala cabut nyawa kita masa tengah dengar kuliah. Ingatkan lolap sampai ke isyak tak sadar. Kan, leno waktu tidur rupa dah jiun. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Panjang cerita, ya Allah, dia meninggal dunia waktu dia tengah-tengah kuliah. Ya aku baik waktu arwah ni, Pak. Kan? Masa bila dia meninggal? Dia meninggal tengah bersiap nak pergi surau. Orang tahu nak siap pergi surau. Dia meninggal bila? Baru balik tang surau pun elok. Bila meninggal, dia baru bersiap nak pergi karaoke. Kan lain cerita tu. Macam tu lagi. Senang faham macam tu kan. Jadi, apa yang Imam Al-Ghazali beritahu kita? Tujuan hidup. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengajar kita tentang tujuan hidup. Apa sebenarnya yang mesti kita capai dan perlu kita bersungguh-sungguh mengajarnya semasa hayat kita di dunia ini. Itulah kebahagiaan abadi di akhirat. Kebahagiaan abadi di akhirat tidak lain adalah syurga Allah, iaitu kita mendapat tempat di dalam syurga Allah sekaligus kita bebas dari dihumban ke dalam neraka. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam tulisannya itu sebenarnya merupakan mutiara hikmah yang ditimba dari Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ya. Kok dia rasa selesa, banal, senang, mana? Contoh kita naik kereta kan, nak pergi utara. Singgah ke RNR Tapah. Ulawa botol tompek ni. Dan ingat nak buat rumah lah sini. Cuba fikir. Ada tak orang buat rumah ke RNR? Tak ada. Sebab dia tahu tu sementara. Kan pergi gilo kan. Tempat entian tu. Lawa macam mana pun. Dia tahu tu tempat persinggahan. Kalau naik bas ekspres kan. Dulu saya ingat lagi. Kalau nak turun pun kadang takut lah. Takut kena tinggal. Buat tiba-tiba bang air sakit paut lama pula kan. Wih, ni dah jalan ke tidak bos bas ni. Lepas tu lagi sampai dia naik. Rupa bas lain. Kan, ya, kadang macam tu lah.
Orang semua tahu, tak ada siapa pun yang berhasrat nak menetap di situ, tak ada. Aku ingat aku nak beli rumah lah, kat mana? Aku cadang nak beli rumah kat mana? R&R tu nampak ada tanah lapang. Tak ada. Situ hentian sementara sebab kita tahu kita nak teruskan perjalanan. Paling kuat pun kita minum air, paling kuat pun kita buang air, itu lah. Kan? Ya, jadi kalau orang rasa senang dan gembira mana, maka orang itulah orang yang terpedaya. Kan? Allah sendiri menyebutkan sesiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Kan? Itulah kejayaan sebenar bagi kehidupan kita. Kejayaan yang tidak ada lagi kegagalan. Dalam syurga itu tak ada mungkin lah kegagalan. Kan digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, apabila sebahagian orang dikatakan masuk ke dalam syurga, kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat bukakan tabir itu supaya mereka dapat memandang kepada aku. Allah Ta'ala suruh malaikat buka tabir. Malaikat tanyalah, bukanlah malaikat mempertikaikan, sekadar bertanya, ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat wajahmu ya Allah, sedangkan mereka derhaka padamu di atas dunia. Allah Ta'ala kata buka, kerana mereka ini telah bertaubat dan mereka juga menangis kerana aku ketika di atas dunia. Nampak? Menangis punya hal. Susah lah bocor. Menangis atas dunia kerana Allah. Maka bila ditarik iselak tabir itu, semua sujud. Allah Ta'ala kata, bangunlah kalian semua. Wahai hambaku, bangkitlah, bangunlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, sini bukan tempat beramal. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Maka semua jawab apa? Ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, sedangkan kau memberikan kami apa yang tak pernah ternampak kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik kat hati. Macam itulah hebat syurga. Ya. Sujud semua otomatik. Bangun, ini bukan tempat sujud, bukan tempat beramal. Syurga tu dah tak ada kegailan. Kau berdosa mengumpik, tak ada. Dalam syurga mengumpik lah. Mengumpik sampai tidur, tak apa. Tak ada masalah dah. Minum lah. Apa minuman? Minum. Kat hotel yang saya ada tengok, satu hotel tu package buka puasa, 36 jenis air dihidangkan. Gila betul. Lepas minum 36 tu langsung lupa nama dia siapa. Punya banyak air kan. Kombong kan? Tak nak bagi tahu dekat sana apa jenis air dalam sungai tu. Bukannya boleh minum, boleh berenang. Sambutlah segala jenis air yang tak kisahlah. Air apa pun minumlah, makanlah. Tak ada siapa nak larang. Kau ni beradab lah sikit. Tak ada. Tak baca doa makan pun tak apa. Makanlah. Syurga. Kan? Masa tu tak ada siapa tanya. Siapa nak imam zuhur ni? Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa. Asal dah masuk belum? Tak ada. Itulah syurga. Ya, tapi atas dunia ni adalah kerja kena buat kan?